sedang berbunga-bunga. Gue udah gak sabar nih mau kasih tahu Dina kalau gue dilamar sama Rian. Dia pasti kaget banget kalau Rian kasih gue cincin keren kayak gini. Ku simpen dan kan ku jaga hingga akhir usia. Sekarang kita mau kemana? Kemana? Kamu mau makan di mana? Di sana. Kamu sukanya apa? Ada apa? Ada telepon, Pak. Pianak! Laura! 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 Kamu gak apa-apa? Laura! Mas, tolong mas! Mas! Kalian! Mas, tolong mas! Enggak! Laura! Kalian! Hianatin aku! Enggak, Laura. Maaf, Laura, tapi... Tolong! Tolong, Pak Tuhan! Cuma! Laura! 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 Ayo, cepat! Ayo! Pusing banget ya. Kok gue bisa ada di kamar gue? Aneh. Tau. Bener ini nih rumahnya. Bener ini rumahnya. Kenapa harganya murah? Sedang berbunga-bunga karena cinta. Siapa lu? Ini mas saya yang mau nyewa tempat ini kan? Lah, saya agennya mas. Kirain siapa ngagetin aja. Sorry. Kenalin. Johnny Palubuada. Palubuada? Palubuada. Apa lu mau buada? Ini benar nih, rumahnya yang ini. Dan harganya sesuai dengan di website. Lah bener toh mas, masa bohongan toh. Udah sama furniture-nya juga? Pokoknya semuanya include. Mas tinggal masuk, bawa badan sama kentut aja. Terus, gue mau nanya, ini rumah kenapa murah? Yang punya kemana? Lah kok mas nanyanya sama saya toh. Pokoknya yang punya lagi ke luar negeri. Katanya mereka gak mau tinggal di sini lagi, makanya disewain gitu. Udah kuncinya sini, gue masuk. Nih, mas, ngomong-ngomong kok malam-malam sih masuk kontrakan ini? Lu wartawan ya? Lu pengen tahu segalanya gitu, ha?
Oke, sekarang gue masuk malam-malam begini karena kerjaan gue kontraktor. Gue kerja dari pagi sampai malam. Dan kenapa gue ngontrak di sini? Ya. Karena kerjaan gue di dekat sana. Jadi gue pengen tinggal di dekat tempat kerjaan gue. Oh, iya. Oke, oke. Kunci rumah. Nih, kuncinya. Siap, Mas. Oh iya, satu lagi. Sip. Udah ngilang aja tuh orang. Kok kulkas gue kosong? Perasaan kulkas gue selalu penuh makanan deh. Apa lagi? Ih, kok kosong semua? Siapa sih yang makan makanan gue? Laper tau. Jadi gimana nih? Mesennya ya? Siapa tuh? Ih, siapa sih? Banget di rumah. Kamarnya yang mana ya? Kok ada sapu gerak-gerak di situ? Berasa tadi nggak ada sapu. Wah, nggak beres nih. Nggak beres nih. Malingnya kabur. Aduh, gimana nih? Akhirnya sampai juga. Ntar aja lah, beres-beres lah. Gue capek banget. Ngantuk. Boneka apa nih, kok serem banget? Ngapain lagi boneka kayak begini ditaruh di rumah kosong? Ada cewek tidur di samping gue. Gimana ceritanya? Panas. Kok panas kayak gini sih? Panas banget. Kulit gue sampai kebakar kayak gini. Aneh ya? Ah, maling juga kayaknya udah kabur deh. Wah, kalau gini caranya, harus jaga-jaga nih. Udah maling, kurang ajar banget tidur di tempat tidur gue. Jangan-jangan. Loh,
Siapa lagi yang nelpon? Loh, si Pos dong. Halo, Pos! Hey, Johnny. Pokoknya lu buruan kesini, kalau enggak badan lu gue kempesin. Waduh, waduh. Waduh, tenang, Bos. Sabar, Bos. Orang sabar, disayang pacar. Buruan! Iya, iya, Bos. Sabar, ya. Nanti saya kesana, ya. Coba beranikan diri. Sini dulu. Morning, Bos. Bos, jangan marah-marah, Bos, kalau pagi-pagi. Kalau marah nanti jadi kerah, ujung-ujungnya jadi jenazah. Itu kata bapak saya. Itu kata bapak lu, kata bapak gue lu harus tanggung jawab nih sama ini rumah. Masa tiba-tiba ada cewek di samping gue pas gue lagi bangun? Waduh, ada cewek. Cakep, Bos. Cakep. Cakep banget, mantap. Atau jangan-jangan lu pasti udah sewain ini ke orang lain juga, makanya rumah ini murah. Loh, maksud Bos, dua orang gitu? Oh, nggak mungkin, Bos. Johnny Palu Gada, reputasi agen terbaik. Nggak mungkin nyawain satu rumah dua orang, nggak mungkin, Bos. Jadi maksud lu gue tetap tinggal di sini? Oh iya, silakan, monggo. Nggak mau, lu harus tanggung jawab. Mobil kacanya, Bos! Lu panggil tuh perempuan, suruh dia keluar dari rumah ini, karena gue duluan yang sewa nih rumah. Wah, 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 Bos, Bos. Gimana kalau gini aja? Kalau tuh cewek cakep, kenapa sih Bos nggak jadiin itu istri? Kan nanti kan bisa viral itu. Kontrak rumah, dapat istri. Lu lucu ya? Nggak lucu. Woi, perempuan yang tadi tidur samping gue. Keluar. Lu. Mana? Mana, Bos? Emang nggak ada ceweknya berarti, Bos? Tapi tadi ada kok. Itu namanya halu. Halu dari mana? Orang jelas-jelas. Gue bangun, dia ada di samping gue. Terus abis itu dia marah-marah. Terus dia ngejar-ngejar gue. Gimana gue mau halu? Bos, bukan yang gak mau nemenin. Saya Johnny Palu Gada. Banyak urusan, Bos. Maaf, punten. Aduh, ternyata rumah itu seram juga ya. Ah, bodo amat lah. Yang penting udah laku. Halo. Kamu di mana sih? Aku harus berangkat ke kampus nih. Iya, ini bentar lagi aku udah mau mandi kok. Buruan dong, aku dari tadi tuh WhatsApp kamu gak dijawab-jawab. Ya udah. Mana tidur kurang lagi. Gue gak stres kan? Gue yang sewa rumah itu kenapa gue yang diusir? Reza, lo main nabrak aja! Mbak, saya buru-buru, Mbak. Beneran, Mbak. Saya ganti rugi ya. Lumayan cute juga nih, cowok. Saya cuma punya duit. 1, 2, 3, 4, 5, sisa 500 ribu, Mbak. Mau gak, Mbak? Please. Kayaknya lumayan tajir juga nih. Bentar. Ya, kurang sih. Tapi gak apa-apa deh. Abis pasnya ganteng. Jadi dimaafin. Yaudah, makasih Mbak kalau gitu, Mbak. Mbak orang yang paling baik yang pernah saya temuin. Oh ya, Mbak. Ya, hati-hati. Astaga. Nomor so, kok gak tahu namanya? Astaga. Emang pinter banget ya, lo pinter. Hatiku kini selalu bahagia karena cinta. Kau beriku warna kisah.
Pagi sayang. Cepet jalan. Kamu marah-marah lagi. Kamu tuh sebenarnya dari mana sih? Kamu udah buluk kayak gini aja jemput aku. Itu apaan coba tuh odol di mulut kamu? Kamu jorok banget sih. Jadi gini sayang, pas tadi aku mau mandi, tiba-tiba ada. Kalau gue cerita soal cewek itu ke Meta, pasti bisa diamuk gue. Kenapa? Tiba-tiba pas aku mandi, kenapa? Airnya mati. Iya, jadi karena aku takut telat, makanya aku buru-buru aku langsung jemput kamu. Oh, ya udah. Kata kamu, kamu baru pindahan rumah. Iya. Ajak aku ke sana. Yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Bukan gombal ini. Waduh, kosong. Pos Radit. Kosong ini rumah, gak ada jawaban toh. Ini sebagai agen yang baik, ini gue berusaha untuk menjaga reputasi nama gue. Ntar kalau dia marah-marah di medsos gimana jualan gue habis. Ini mudah-mudahan Bos Radit suka ya, sogokan. Taruh sini aja lah. Diam-diam ya nak. Gara-gara global warming deh, pakai lapisnya ozon, jadi tambah tipis. Ih, ini apaan lagi? Perasaan gue nggak mesen apa-apa. Aduh, panas. Untuk Radit, kan di sini nggak ada Radit. Dit. Radit. Malah tidur. Hei. Pak. Oh, Pak. Maaf, Pak. Kamu tahu ini udah jam berapa nih? Sampai jam segini kamu belum selesaiin laporan proyek kamu ke saya. Sekarang kamu malah tidur? Maaf, Pak. Saya kurang tidur, Pak. Semalam saya juga lembur, Pak. Berangkat dari rumah juga. Saya belum mandi, Pak. Jadi saya tadi mampir beli pakaian dulu buat kerja, Pak. Oh, jadi kamu belanja dulu sebelum kamu ke kantor ya? Iya, Pak. Kamu tahu nggak? Kamu di sini tuh dibayar bukan untuk belanja sama untuk tidur. Iya, Pak. Ini aja, Dit. Saya kasih waktu kamu sampai hari ini. Kalau kamu nggak selesaiin laporan kamu, kamu saya pecat. Iya, Pak. Lima menit lagi. Ayo Radit, melek Radit. Melek. Kalau lu gak ngerjain ini tugas, lu bisa dipecat Radit. Ayo melek. Meta. Iya, lo? Sayang, kamu lagi di mana? Aku di depan rumah kamu loh. Hah? Kamu di depan rumah aku? Ya masa kamu lupa sih? Semua password sosmed kamu aja aku tahu. Jadi gampang banget lah ngelacak kamu di mana. Iya sayang, harusnya kamu bilang dulu dong sama aku. Kan sekarang aku masih di kantor. Dan aku lembur, jadi gimana dong? Aku gak bisa ke sana. Ya terus kamu nyuruh aku pergi dari sini gitu. Tega banget sih kamu. Pokoknya aku gak mau tahu ya, kamu harus pulang sekarang juga. Aku tungguin, buruan. Halo, Meta. Aduh. Hah, ini kenapa sih Meta selalu bikin ribet deh? Aduh, pulang gak ya? Mayang, ganti baju jadi merah daripada putih terus.
dress code. Kok pikiran gue ada yang aneh ya sama dress ini? Tapi apa ya? Kayak gue mau ucapin, tapi gue gak inget. Hah, keburu rumahnya bagus. Kayaknya sayang banget kalau gak selfie. Siapa sih tuh cewek? Selfie-selfie di depan rumah gue. Semakin hari ya, semakin banyak orang aneh di depan rumah gue. Lihat aja. Gue timpuk loh. Apaan nih? Kok merinding sih? Meta, aduh, Meta kamu kenapa sih? Meta bangun, hei, Meta, ini Meta kenapa? Hantu! Apa sih hantu? Anna, waktunya bobo. Suara apaan tuh? Suara TV. Ih. Kok ada orang masuk? Kan gak mungkin, gue udah kunci semua. Masih di sini ya? Eh, harusnya gue nanya ke lu, lu ngapain masih di sini? Ini kan rumah gue. Eh, gue udah sewa rumah ini, enak aja. Udah maling ngaku-ngaku lagi. Tunggu, lu jangan perempuan main asal pukul-pukul aja. Apaan sih kamu ngapain? Lu jangan ngapain perempuan ya. Berisik. Hei, buka. Enggak, gue gak bakal buka pintunya, orang lu maling. Lu pergi gak atau gak gue beneran lo telepon polisi. Gua ini punya kunci nih rumah, nggak mungkin gua maling di sini, enak aja. Kunci? Gua ini punya kunci gue. Lu buka, kalau enggak gua panggil satpam komplek nih. Kalau yang ngelaporin, gua yang ngelaporin. Udah lu pergi nggak? Pergi! Lu pikir pintu masuk cuma ini doang? Lihat tuh. Thank you.
Sumpah ngeri banget. Lo tahu nggak sih, masa ya gue lagi foto-foto, terus ada yang ngelemparin gue dari belakang di rumah kontrakan yang barunya si Radit. Emang rumahnya kayak gimana sih? Bentar, gue ada fotonya. Nih dia. Serem banget tau gak? Emang lo gak ngeliat ada cewek di belakang lo terus kayak matanya merah melotot gitu? Apaan sih nih? Lepasin gue gak? Lepasin! Lo itu harusnya ngerasa untung. Gue cuma ngingket lo. Tadi maunya gue pasung tapi gak ada rantainya. Lo lepasin gue gak? Dan lo pergi dari rumah ini, dasar cewek aneh. Yang ada lo itu yang aneh. Ngaku-ngaku ini rumah lo. Rumah gue juga. Gue ada surat buktinya ya, kalau gue ini udah sewa rumah ini. Tuh ada di tas gue tuh kalau lo gak percaya. Surat perjanjian sewa rumah ditandatanganin sama Raditya. Itu nama gue. Nggak ada yang nanya. Rumah yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 5. Emang ini rumah nomor 5 ya? What? Lu sendiri nggak tahu nomor rumah lu berapa? Udah konfirm, lu ini penipu. Udah, mending lo sekarang bukain gue, lepasin gue, abis itu lo pergi dari rumah gue. Karena rumah ini udah gue sewa dan udah gue bayar lunas. Prisik banget. Kalau gue pergi, terus tiba-tiba dia kabur, ntar gue diapa-apain lagi. Males banget. Jadi berarti harus temenin dia di sini. Biar gue bisa jagain biar enggak kabur. Kau beriku keindahan dalam kisah hidup. Ku simpan dan kan ku jaga hingga akhir usia. Kalau dilihat-lihat, muncul ganteng juga. Kayak gitu sih? Jangan mikir kayak gitu dong. Ini kan cowok sembarangan, amit-amit. Udah maling lagi, berisik lagi. Yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Bukan gombal, ini fakta. Bukan gombal, tapi inilah cinta. Waduh, kerjaan gue. Bangun, woi. Woi, kok masih banyak kerjaan ini? Kalau lu giniin gue bisa dipecat. Woi, lepasin gue. Peace. Woi. Karena cinta, kau beriku warna kisah cinta yang sempurna. Ku simpan dan kan ku jaga hingga akhir usia. Gue gak sempet foto lagi. Gue gak sempet bawa ke polisi lagi. Berarti gue harus lebih hati-hati sekarang. Masuk lagi ke rumah gue. Pop. Mana laporan kamu? Jadi gini bos, sudahlah, sekarang cepat keluarkan hasil kerjaan kamu. Ada di laptop saya.
laptop saya di rumah, bos. Kamu pikir saya itu bisa dibodohi dengan alasan kamu itu? Sekarang kamu keluar dari sini. Kamu saya pecat. Kenapa gue sekarang jadi apes banget sih? Sekarang malah dipecat. Ini semua nih pasti gara-gara tuh cewek. Gara-gara tuh cewek. Ya lo, Meta. Sayang, aku tuh mau ngasih tahu sama kamu kalau rumah yang kamu sewa itu angker. Hah? Angker gimana sih maksudnya? Nanti aku kasih tahu kamu ya. Aku punya buktinya kok. Yaudah. Aku juga harus balik dulu. Aku soalnya harus ambil laptop jangan. Ya. Halo. Kayak lobet lagi, kenapa sih? Ini lagi Meta bilang, di rumah gua ada hantu, ada... Selamat lah. Halo, Din. Din, handphonenya Radit mati lagi. Mendingan lo kasih tahu aja deh cowok lo, Met. Daripada dia digerayangin sama tuh hantu. Iya ya, apa gue langsung kesana aja? Nggak tahu perasaan gua tuh kayak merinting gimana gitu. Hei, rumah aja. Bos, padahal ngetok di sini kok keluar dari situ. Pikir gua setan. Hah? Sekarang lu jelasin gua siapa perempuan yang di dalam. Hah? Perempuan? Walah, ini namanya halu stadium 4 alias halu akut. Halu dari mana? Emang tuh perempuan ada di rumah ini? Tiap kali gua mau tidur dia gangguin gua. Dan gara-gara itu perempuan gua dipecat. Oh, jadi kamu dipecat? Oh, ala, bos. Oh, ini toh yang namanya cewek. Iya, sayang. Kamu kenapa gak bilang sama aku kalau kamu dipecat? Aku sih gak mau ya punya cowok pengangguran, apalagi harus ngebiayain hidup kamu. Nyesel tau gak sih aku kesini? Tadinya tuh aku datang kesini mau ngasih tahu kamu kalau rumah ini tuh ada hantunya. Tapi bodo amat deh. Biarin aja kamu digerayangin sama hantu. Dasar cowok pengangguran. Modal. Maksud kamu, berarti selama ini kamu pacaran sama aku? Karena kamu mau duit aku doang? Ya iyalah, kalau kamu gak punya uang juga aku gak bakalan mau sama kamu. Tapi... Gak ada tapi-tapian. Kita putus ya, bye. Meta, please. Meta! Bos, ini gak apa-apa toh? Pala lu gak apa-apa? Ini semua ini gara-gara lu tau gak? Gara-gara lu nyewain gua, rumah yang gak jelas, ada perempuan yang gak jelas, dan gara-gara itu perempuan, gua dipecat, dan gara-gara itu perempuan lagi, gua kehilangan cewek gua! Tanggung jawab! Mau kemana ini, bos? Bos, duluan dong, bos. Apa sih duluan? Ini merinting, bos. Ya, aduh. Tuh kan, bos. Tuh lihat tuh pintu kok tutup sendiri gitu loh, bos. Cowok itu. Ih, lu ngapain di situ, ha? Mau ngelucu. Ya, di sini tuh ada perempuan yang sok-sokan mau nakutin gua supaya gua pindah dari rumah ini. Cewek apa sih? Iya, perempuan yang waktu itu. Aduh. Lah sekarang apa itu yang jatuh, bos? Aduh. Ini bener ini ada hantunya. Ini perempuan mau main-main sama gua, enggak bisa. Oke, kalau emang lu enggak berani, lu tunggu sini. Biar gua yang samperin untuk perempuan. Rasain. Iya, bos. Maaf, bos, gak kuat. Gua tahu lu di dalam. Halo. Di mana dia? Apa jangan-jangan dia udah pergi dari sini? Yuk. Temen lu udah pergi. Jadi sekarang giliran lo. Tobat, sakit, aduh, Oke, karena gue laki-laki, gue gak mau mukul perempuan. Mendingan kita buat kesepakatan, oke? Lu boleh tinggal di rumah ini, tapi kita bayar sewanya begitu. Enak aja orang ini rumah gue, ngapain gue bayar sewa? Enak aja, sekarang gini, kalau kita tinggal bareng, ntar warga-warga tahu, terus kita digerebek, terus gue harus ngawinin lu gitu. Mana mau gue? Ih, malas juga sih, gue kawin sama maling kayak lo. Maling? Enak aja lu bilang gue maling. Kalau gue maling dari kemarin di rumah udah gue rampok. Terus ngapain gue bolak-balik sini? Iya juga ya. Ah, ya udah, sekarang kita bagi. Ruangan tengah, ke samping punya gue. Enak aja,
Gue yang tentuin. Kalau yang nentuin gue yang bayar kok. Gue. 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 Oke. Jadi, lo lihat ya. Di ruang tengah ini ya, sampai ke belakang sana wilayah gue. Dan dari sini nih, sini sampai sini doang wilayah lo. Terus kalau gue lapar, gue haus gimana? Kan dapur di sana. Terus kalau gue mau nonton TV gimana? Masa gue ada beginian? Gak mungkin dong. Ya udah kalau gitu lu minta dong izin sama gue. Serah lu deh, gue malas debat sama lu. Ngantuk gue. Udah maling, banyak mau lagi. Kayaknya sih dia emang bukan maling deh. Tapi kenapa gue jadi setuju sama ide dia? Dan kenapa gue kasihan sama dia? Hidup gue kenapa sial banget sih? Udah dipecat. Udah gitu diputusin lagi sama Meta. Oh, jadi cewek itu mutusin lo? Gak usah kepo lo. Lu ngapain? Sudah, ngelewatin batas. Pansi, biasa aja Kels. Sini ya, gue bilangin ke lo. Cewek itu, kalau mutusin lo cuma gara-gara pengangguran, itu artinya cewek matre. Aduh, gue malas debat sama lo. Sono-sono deh, lo liat tuh. Lo udah ngelewatin batas. Sudah, sono. Nih, tuh. Udah gue lepas tuh, batasnya. Senang. Gue udah percaya kalau lo tuh cowok yang baik. Gak sejahat itu. Tapi kalau lo macam-macam sama gue telepon polisi. Gue cuma lagi bingung. Gue harus cari kerja di mana ya? Kalau nyokap gue tahu, gue pengangguran sekarang. Bisa sedih nyokap gue. Mau ngapain? Ya gue mau mulai dari awal yang baik. Ada waktu gue. Lo pikir gue segampang itu? Bisa baikan? Lo cepetan deh kenalan sama gue atau enggak gue telepon polisi. Cepetan. Radit. Laura. Yaudah gini deh. Gue bakal bantuin lo, tapi awas ya lo jangan GR. Karena gue juga kasihan sama lo. Di lain sisi, gue nggak inget apa-apa. Gue cuma tahu kalau rumah ini punya gue, dan gue nggak tahu kemana bokap sama nyokap gue. Apa jangan-jangan bener ya, lu yang punya nih rumah? Tapi masa iya orang tua lu ninggalin lu ke luar negeri? Jahat banget orang tua lu. Tuh, bokap sama nyokap gue pindah ke luar negeri. Kok lu tahu dari mana? Iya tahu lah, gue tahu dari si Joni. Joni tuh agent yang nyewain rumah ini ke gue. Kok gue nggak tahu apa-apa ya? Nggak usah sok-sok lupa deh, nggak usah sok-sok amnesia. Amnesia? Jangan gue amnesia, mampus gue. Drama hidup lo. Iya gini ya. Kalau gue ada waktu, gue akan bantuin lo. Ya tau siapa keluarga. Kalau lo. Serius lo? Ada waktu. Gua ngasih dulu. Aku cuma mau kamar. Lu ke sana dong. Lu masih ngintilin gua mulu. Enak aja orang ngomong ke kamar. Gua juga. Laper. Lagian belum bayar. Kerja sampai malam. Pak Kamat. Mau nanya pak, uang nasi goreng mana ya? Lah, jadi mas aja. Mas yang tinggal di rumah. Jalan Siliwangi nomor 5 ya? Iya. Kok tahu? Mas emang enggak tahu? Kan ada hantu ya, Mas? Hantu? Iya. Orang yang rumah di situ udah mati, modar. Berarti si Laura hantu dong? Wah, Mas tahu namanya? Tahu lah, orang kenalan. Dah. Hantu! Ha 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 ha.
Pantesan si Joni palu gada gak jelas. Karena dia juga gak tahu kalau di rumah ini tuh ada perempuan. Tapi benar juga apa kata Meta. Jadi selama ini tuh yang gangguin gua adalah hantu. Tapi kalau dia hantu kenapa? Kenapa gua gak takut ya? Dia cantik pula. Masa iya gua bisa lihat hantu? Kalau emang tuh perempuan hantu, gua gak boleh takut sama dia. Gua hanya boleh takut sama Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Damai, gak ribut-ribut. Bukan masalah itu. Please, jangan ganggu gue lagi ya. Eh. Sumpah, lo tuh kesambet apaan sih? Kesambet? Gara-gara lu gue kesambet. Gara-gara gue? Emang gue hantu apa? Lo gak sadar apa? Selama ini tuh hantu. Ih, apaan sih manggil gue hantu-hantu? Padahal kan gue udah mau baik sama lo. Yee, kesel. Sama gue. Bener kan? Dia hantu. Dia bisa nembus pintu. Tuh kan bener lu hantu. Gue nembus pintu. Gue hantu. Kok kenapa jadi dia lari ya? Lora. Aduh. Lu mau ngapain di situ? Gini ya, kalau gue beneran hantu, gue nggak bakal mati kalau gue lompat dari sini. Iya sih, cuma nih tinggi loh. Lu yakin? Enggak gitu maksud gue. Lu ada jalan mitas lain apa selain lompat gitu? Udah, pokoknya gue mau lompat. Lara. Jatuh kan? Aduh. Kan lu masih hidup? Lu nih hantu. Gue hantu. Laura. Kita damai ya. Yaudah, kita ke dalam aja yuk. Nih, lu minum dulu. Biar tahu jadi gak sedih. Kok minum sih? Kan gue hantu. Gimana bisa minum? Iya juga sih. Ya udah. Jangan marah-marah dong hantu. Gini-gini, jujur ya, selama ini tuh gue selalu berpikiran kalau hantu itu tuh serem, nakutin. Tapi ini hantu kok cantik ya? Apaan sih? Udah deh, gak usah ngibur gue. Apaan sih? Ya mau hantu ya tetap aja gue sekarang hantu. Dan gue gak tahu kenapa gue bisa kayak gini. Kenapa gue bisa meninggal? Apa mungkin karena gue selalu penasaran ya? Kenapa gue bisa meninggal makanya gue masih ada di dunia ini? Ya, lu aja kaget apalagi gue. Gue gak nyangka loh kalau lu ini hantu sebenarnya. Jadi lu gak takut sama gue? Iya. Makasih udah mau jadi temen gue. Lama. Iya.
apa sih yang enggak buat lo? Gue kan jadi teman lo kok. Dia lepas. Hei. Lora. Hei. Selalu berjanji sehidup semati tak akan pergi. Kini kau telah pergi tinggalkan diri. Setahu gua hantu itu bisa nembus-nembus deh, tapi ini kenapa enggak ada nembus-nembusnya ya? Berat lagi. Mana janjimu? Di mana setiamu? Yang kau ucap dulu setia bagimu. Kok gue jadi kasihan ya sama lo, Laura? Apa benar arwah lo jadi penasaran? Berarti siapa dong yang membunuh lo? Kalau gue bisa ngelihat lu, berarti itu sign. Kalau gue harus nolong lu, gitu. Panas. Aduh, panas banget. Kulit gue kebakar nih. Oh iya, itu cowok kemana? Jangan-jangan dia kabur lagi karena dia tahu gue itu hantu. Sorry ya, gue harus keluar pagi-pagi cari kerja. Gue janji nanti gue akan bantu lo cari tahu tentang diri lo. Perhatian. Manis lagi. Ini dia nih kantornya. Bismillah, mudah-mudahan keterima. Tunggu. Kok kayak pernah lihat kamu di mana ya? Pernah ketemu gak sih? Oke. Ya ampun! Kamu yang waktu itu nabrak motor aku. Oh iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, masa aku aja inget kamu enggak sih? Kamu ngapain di sini? Kamu kerja di sini? Kamu ngapain? Oh, aku kerja di sini. Aku lagi mau ngelamar kerja nih jadi supervisor. Wah, berarti kamu bakal jadi atasan aku dong. Kita mau ditakdirin deh. Maksudnya takdir? Ya, kita jodoh kali. Oke, ya udah. Aku ke dalam dulu ya. Ya, good luck ya. Oke. Kalau yang saya lihat dari lamaran kamu tadi, sepertinya kamu berkompeten juga. Kapan kamu siap kerja? Kapan aja bisa, Pak. Oke, kalau begitu kamu besok boleh langsung kerja di sini. Terima kasih. Selamat bergabung. Kamu belum pulang? Belum. Gimana tadi? Alhamdulillah diterima. Tuh kan, benar kata aku, kita tuh emang ditakdirin buat bersama, tau? Iya. Aku Dina. Radit. Aku boleh nebeng gak? Nebeng sampai mana? Ya, nanti aku kasih tau. Ya? Oke. Tapi inilah cinta.
tuh ngapain sih, kok ribet banget? Sibuk ya? Jadi gini, ada cowok, dia tuh gak bisa move on. Dia tuh tergila-gila banget sama aku. Dan mau gimana pun dia gak mau menjauh atau ngejar-ngejar gitu. Sampai-sampai dia tuh rela mutusin ceweknya buat aku. Ya, terus kenapa kamu gak jadiin aja sama dia? Ya karena emang menurut aku kita gak jodoh. Aku gak pernah punya pikiran kayak kita tuh jodoh, gak kayak aku ke kamu. Ya kita kayak selalu ditakdirin buat ketemu gitu. Kayak gimana pun itu. Takdir itu di tangan Tuhan. Jadi kamu mau kan bantuin aku? Bantuin apa? Pura-pura jadi pacar aku biar dia gak jadi aku lagi ya. Ya, aku mau masukin fotonya ke Instastory, ke Instagram, ya pamer lah. Ini cewek lebih serem daripada hantu. Kita ngapain sih kesini? Enggak, please, bentar aja. Aku janjian sama cowok itu di sini. Ya, tapi aku ada urusan. Enggak, ya bentar aja. Ya? Oh, jadi ini cowok yang lo bilang jadi pacar baru lo? Hah? Iya, cowok baru. Alah, basi. Oke, fine. Gua akan pergi sekarang. Kasian ya itu cowok, pasti dia akan jadi tumbal lo. Gua nyesel bisa dekat lo. Sampai gua harus ninggalin mantan gua. Ngomong apaan sih? Udah senang, mendingan lo pergi sekarang. Itu siapa sih? Gak apa-apa kan? Iya, ya mungkin gak apa-apa, ya sakit lah. Tapi itu siapa sih? Ya itu cowok yang waktu itu. Aduh deh, panjang ceritanya. Gak apa-apa kan? Yaudah kita balik yuk. Udah, aku yang bawa mobilnya ya. Enggak, gak usah, aku bisa. Udah, aku aja yang bawa, ya. Kenapa gue jadi gak sabar ya? Nungguin Radit pulang. Aduh, Laura lu gimana sih? Jangan-jangan dia gak mau pulang gara-gara dia udah tahu gue itu hantu. Jadi sedih, pikiran terus sama Radit. Iya, udah nganterin aku pulang. Udah nggak apa-apa. Lo serius? Lo seriusan tinggal di sini? Iya. Ya, ya cuma baru sewa sih. Kenapa emang? Oh my god. Enggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Yaudah yuk, aku anterin kamu masuk. Enggak usah. Aku bisa sendiri kok. Udah. Kamu mana bisa sih ngurus diri kamu sendiri? Ya? Kamu duduk ya.
Aku ambil kompres dulu ya. Enggak usah. Ya. Ini udah enakan kok, enggak usah. Ya enggak apa-apa gimana? Lihat dong. Udahlah, enggak usah repot-repot, udah. Ya udah. Aku ke dapur dulu ya. Kok dia tahu sih di mana dapurnya? Padahal kan gue belum kasih tahu dia. Ini sakit banget. Kalau bukan karena gue naksir sama tuh cowok, gue juga ogah banget kesini. Kok gue merinding ya? Serem banget tau gak sih? Kenapa sih kamu tuh mau pindah ke sini? Gimana? Ya tadi itu di dapur, mangkoknya tuh kayak pindah gerak sendiri gitu deh. Masa sih? Eh, lo ngapain sih ngajak tuh cewek ke rumah gue? Cewek? Kok kamu bisa tahu cewek? Ya gimana gue gak tahu, ini tuh rumah sahabat gue dulu. Jadi kamu kenal sama Laura? Kamu kenal sama Laura? Ya kan aku dikasih sama yang sewa rumah ini ke aku. Oke, sekarang kamu ceritain aku tentang si Laura. Buruan. Aku udah lupa. Nanti kalau aku cerita aku malah jadi sedih lagi. Yaudah. Aku balik ya. Hah? Iya. Aku takut. Hah? Iya. Dah. Dina. 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 Aduh, kamu kenapa sih? Pokoknya kamu harus buruan keluar dari rumah ini. Iya, kenapa? Jelasin dulu sama aku. Dina! Ada apa ya? Kok gue ngerasa jadi aneh? Masih menasar buang-buang barang gitu aja? Kesel gue lo! Apa-apaan sih lo? Gue bodo amat, gue benci sama lo! Lepas itu benci kita. Bilangin gue dulu, gue mau jelasin sesuatu ke lo. Bodo! Gue gak mau dengerin penjelasan lo! Orang gue benci sama lo. Lagian siapa suruh lo bawa cewek sembarangan masuk ke rumah gue tanpa izin gue? Ya lo tanya dulu ke gue, itu siapa? Marah-marah dok. Abisan sih lu gak mau dengerin gua ngomong. Apaan sih lu berisik? Oke, gini. Kalau lu marah sama gua berarti tandanya lu cemburu dong. Eww, enak aja gua cemburu. Siapa juga yang cemburu? Gue. Enggak, makasih ya. Terus kenapa lu buang-buang barang tadi? Oke. Gini. Itu perempuan itu adalah teman kantor gue yang baru. Terus? Terus dia itu punya pacar. Pacarnya itu mukul gue nih.
jadinya. Terus? Karena dia bilang dia kenal sama lu. Dia bilang dia sahabat lu. Dia sahabat gue? Iya. Dia kenal sama gue? Iya. Ih, kenapa lu biarin pulang? Ya siapa tahu dia itu tahu apa yang terjadi sama gue. Lah, yang nakut-nakutin siapa? Lu apa gue? Iya, gue. Ah. Tunggu. Tapi kalau dia bilang dia itu sahabat gue, kenapa dia takut sama gue? Ya kan? Iya juga sih. Hah? Dan kayak gue bingungnya lagi. Masa cuma gue doang yang bisa ngeliat lu? Iya. Aneh ya? Apa gue ditakdirin sama Tuhan buat ngebantu lu? Drama abis, Radit. Iya, udah tenang. Besok ntar gue tanya sama orangnya. Serius lo? Ya. Sumpah? Iya, gue bercanda. Radit! Bos kemana? Gak tau. Dari tadi aku juga gak ngeliat kok. Oh, kenapa? Pantesan dari tadi gue cariin gak ada. Edit! Hai. Hai. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kebetulan aku juga pengen ngomong sih sama kamu. Ya udah kalau gitu, tapi gak usah di sini ya. Oke. Yuk. Jadi semalam itu aku benar-benar gak bisa tidur mikirin ini. Aku gak tahu mau mulai dari mana deh. Gini. Oke. Sekarang tenangin dulu diri lo. Tarik nafas. Buang. Apa? Jadi gimana ya? Dia itu meninggalnya serem banget. Dia pernah hianatin gue dan dia jahat banget ya sama gue. Dia suka sama cowok gue dan dia mau ngerebut cowok gue, tapi cowok gue nggak suka sama dia dan dia bakalan nekat bunuh diri kalau cowok gue tetap nggak mau sama dia, dan bakal dia ngancem bakalan tetap ngikutin gue sama cowok gue kalau dia udah meninggal nanti. Ya jadi kayak hantu penasaran gitu. Aku tuh bilang kayak gini ke kamu karena aku sayang sama kamu. Dan aku gak mau kamu tuh kenapa-kenapa. Iya, makasih ya. Tapi kan kita belum jadian. Ya tapi menurut aku Tuhan itu ngirim kamu emang buat aku biar kita tuh pacaran. Pokoknya kamu harus keluarnya dari rumah itu. Buat apa sih lagian? Ya lagian juga dia baik kok, dia gak kelihatan jahat. Hah? Menurut kak, kamu bisa lihat dia? Gawat, dia bakal ngelakain kamu. Mendingan kamu keluar dari sana sekarang. Oke? Kamu keluar, aku bakalan nyari orang buat usir dia. Aduh, apaan sih kamu, lebay banget. Kamu drama banget, terus hiperbola. Wake up! She's a ghost! Dia tuh hantu! Dina. Kalau sahabat gue, pasti ada foto apa gitu. Kenangan. Gak ada sih. Dina bilang kalau Rian suka juga sama dia, tapi nggak mungkin karena Rian kasih cincin dan ajak gue tunangan malam ini. Malam ini gue harus kasih tahu Dina
biar Dina gak salah paham sama sikap Rian ke dia. Jadi, gue kayak gini, gue jadi hantu, dan gue meninggal gara-gara sahabat gue udah ngehianatin gue. Cowok gue udah selingkuh sama sahabat gue. Masa iya Laura mau balas dendam sama Dina? Gue gak yakin sih kalau Laura itu jahat. Gue harus usir hantu Laura dari rumahnya. Radit gak boleh siapa tau sebenarnya. Ya secara Radit bisa lihat gitu hantunya Laura. Saya kesini cuma mau minta bantuan Mas. Mas, panggil saya Om Duk. Iya, Om Duk. Tapi artinya apa ya? Om Dukun. Tapi saya tahu. Sebentar. Cantik juga nih hantu. Kok tahu sih dia cantik? Tapi masih jauh cantikan saya lah ya. Emang situ berani bayar mahal? Iya, berapa aja saya bakal bayar. Gimana ya? Apa dia pura-pura lupa ingetan? Tuan, tuan masih minta tayangan gak? Muhammad, gue heran deh. Ini cowok nekat banget ya tinggal di sini. Atau rumahnya serem. Lu siapin handphone dah. Siapin kamera. Coba tunggu nyolong-nyolong. Kita videoin, terus kita masukin, terus coba tuh jadi viral, oke? Okay? Okay. Iya, ini orang. Astagfirullahaladzim. Bener nih panggilnya. Terus. Terus ngerekamnya di mana? Bener. Tambah gede, Bang. Ah, Bang. Perempuan, Bang. Bener. Itu.
Mas, ada apa toh Mas? Mas, ada apa toh Mas? Ayan ya? Han? Iya. Oh, malah mengajak main tebakan ini. Hansip. Berapa kata? Dua kata? Tiga kata? Oh, satu kata. Hantu? Waduh, masa sih ada hantunya? Wah, wong gua kesini mau ngasih tahu Radit kalau ada hantunya kok, tapi ada yang ngomong hantu duluan. Masa sih? Lu kok ngikut-ngikut hantu? Laura? Laura, gue udah tahu kenapa gue meninggal. Sahabat gue sendiri ngehianatin gue. Dia main di belakang gue sama cowok gue. Jadi lu udah ingat semuanya? Cowok gue. Ini cowok lo. Dan lo meninggal gara-gara dia. Ini cowok kan yang mukul gue. Dan ini cowok mantannya Dina sekarang. Dina juga bilang ke gue kalau lu pengen ngancurin hubungan mereka. Kalau lu gak dapetin nih cowok, lu ngancem mereka, lu pengen bunuh diri, terus abis itu arwah lu akan getahin mereka. Dan akhirnya, lu bunuh diri beneran. Kok kayak gitu sih? Kok malah muter-balikin fakta? Gue gak sama sekali gak kayak gitu kok. Ya, gue percaya sih sama lu. Cuma apa yang dibilang Dina juga benar. Harusnya lu gak di sini. Soal ini bukan dunia lu. Oh, oke. Jadi intinya lu pikir kalau gue tuh bohong, terus lu percaya sama Dina gitu? Lu tau nggak gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh gentayangan, gue nggak tahu kenapa gue masih ada di sini. Lu ngerti nggak sih? Gue nggak bilang lu bohong kok. Lu masih gentayangan di sini karena lu pengen balas dendam sama sahabat lu ini. Sejak kapan gue mau balas dendam? Lu sendiri tahu. Kalau gue itu baru tahu kalau gue itu hantu sejak gue ketemu sama lo. Gue tahu kalau cewek yang lo bawa kesini itu sahabat gue. Itu juga gara-gara lo, dan gue juga baru tahu sekarang. Gini. Lo ikhlasin kalau lo udah meninggal. Baru abis itu lo arwah lo akan tenang. Kalau nggak ya udah, lo gini terus. Dit! Wah! Amazing! Wah, hebat! Neng bawa minum? Gak bawa pak, Om Duk. Ya, maaf, Om Duk. Yaudah. Aduh, hawanya dingin banget. Aduh, gimana dong Om Duk? Tenang, jangan takut. Terus, gimana nih Om Duk? Ayo, jalan. Ayo. Hei, Kewel. Kenapa gue jadi kepikiran Laura ya? Terus kenapa gue pakai marah lagi sama dia? Kenapa?
Baik dari dong. Abis makan tuh di situ sama temen. Oh ya. Kamu abis dari mana, Yan? Gue lagi dari sana tadi sama temen gue. Oh. Rian. Ntar dulu nih. Lo mau balas dendam lo, Hah? Gue datang ke sini bukan buat cari masalah sama lo atau memperpanjang masalah gitu. Gue datang ke sini mau nanya sesuatu soal Laura. Laura? Lo kenal Laura? Iya. Rumah dia dulu tempat dia tinggal. Sekarang gue yang sewa. Terus apa hubungannya sama lo? Ya gue pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Laura. Hantunya Laura gentain lo? Iya. Dan gue pengen tahu siapa yang benar, Laura atau Dina? Gue yang salah. Gara-gara gue, Laura menderita. Maksud lo? Laura shock lihat gue jalan sama Dina. Dan akhirnya dia ditabrak mobil. Okay, thank you. Kena dia. Ayo. Berhenti, sakit. Siapa kamu? Wali, harusnya aku yang nanya kamu. Ini bukan dunia kamu. Seharusnya kamu pergi dari sini. Dina! Bapak ngomong sama siapa sih, Pak? Dia di sini. Ini semua gara-gara lo, Din. Gue gentayangan dan gue meninggal cuma gara-gara lo. Kamu harus pergi. Atau saya usir dengan cara kasar kayak pedagang kaki lima. Laura! Laura, ini apa-apaan sih? Keluar gak? Laura, lo gak apa-apa kan? Adit, kamu ngomong sama siapa sih? Laura. Maafin gue. Gue baru ngerti. Kenapa arwah lo masih di sini? Karena lo merasa terhianati oleh sahabat lo sendiri kan? Dina, ini saatnya lo minta maaf sama sahabat lo sendiri. Maksud lo apa? Lo masih tanya ke gue maksud gue apa? Setelah lo hianatin sahabat lo sendiri demi cowok yang gak jelas itu, lo udah ngerebut pacar dia. Lo udah ngerebut orang yang paling dia sayang. Sekarang gini, gimana lo bisa dapetin orang yang lo cinta, orang yang lo sayang, dan hidup lu bisa tenang kalau lu terus-terusan kayak gini? Coba lu bayangin, kalau posisi lu ada di dia. Laura, dimanapun lo, gua minta maaf. Gua gak ada maksud nyakitin lo. Gue gak nyangka lo harus meninggal kayak gitu. Gue janji demi persahabatan kita udah gue hancurin. Gue gak akan bersikap seperti ini lagi. Cukup persahabatan kita yang hancur. Sekarang gue rela. Kalau mau hukum gue silakan. Kalau mau benci sama gue, kalau mau malas dendam gue terima. Tapi gue janji sama lo, gue bakalan datang ke makam lo dan
dan gue akan selalu ingat lo sebagai sahabat gue sampai gue mati. Lo gue, gue maafin kok. Gue udah dari dulu maafin dia. Laura bilang dia udah maafin kamu. Makasih ya. Gue emang baru kenal lo, tapi lo udah bantu banyak ke gue. Makasih. Walaupun gue baru kenal lu sebentar, tapi lu banyak bantu gue. Dan maaf kalau gue suka kasar sama lo. Apa sih ngomongnya? Gak gitu juga kali. Gue cuma bisa berharap kalau kita itu jodoh, bisa ketemu lagi. Karena gue gak bisa bohong sama perasaan gue. Kalau gue udah jatuh cinta sama lo. Seribu bintang di angkasa, hanya ada satu bintang di hati. Gue juga jatuh cinta kok sama lo. Itu cuma kamu, saling mencinta. Kalau gitu, sekarang waktunya gue pergi. Semoga cinta kita abadi sama. Laura! Laura! Jiwaku lengkapi hidupku, mencintai aku seumur hidupku. Seribu bintang di angkasa, hanya ada satu bintang di hati, tak ada yang lain, itu cuma kamu. Itu cuma kamu. Seribu bintang di angkasa, hanya ada satu bintang di hati, tak ada yang lain, itu cuma kamu. Radit, kok kamu makin keren aja sih? Kamu udah dapet kerjaan ya? Alhamdulillah. Kamu gak usah godain pacar gue deh ya. Dina, sorry. Aku sama kamu ini gak akan pernah pacaran. Kita datang ke sini tuh karena kita mau meeting, oke? Dan buat lo Meta, gue gak ada waktu buat perempuan matre, Gil. Dit, kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku tuh udah berubah tahu. Makanya kamu kasih aku kesempatan dulu. Padamu, karena kau telah
Kayaknya aku pernah kenal kamu deh. Muka kamu sih familiar, tapi ketemu di mana ya? Daripada kita mikir di mana kita kenalnya, ini kita kenalan dulu. Aku Radit. Angel. Oh iya. Sebagai permintaan maaf gue karena main asal sok kenal gitu sama kamu, gimana kalau aku ajak kamu lunch? Bisa banget. Oke. Okay. Ladies first. Oke, okay, gentlemen. So, nggak tahu kenapa, aku ngerasa kayak kita tuh udah kenal lama tau gak? Atau ini yang dinamakan dengan takdir? Kalau soal takdir, aku nggak tahu deh. Masa sih? Apaan sih? Sakit. Untuk selamanya. Kok dia ketawa? Gue nge-skip banget sih pagi-pagi. Loh, sorry, gue gak enak.